bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ku utarakan isi hatiku untuk negeri ini, tentang kerasnya hidup yang tak pernah kunjung usai, dengan problematika kemiskinan yang terus berantai. Melewati hari-hari dengan penuh kenikmatan, korupsi berjalan untuk dapatkan kesenangan. Halal dan haram bukanlah jadi pertanyaan, kenyangkan perut itu yang selalu dipikirkan. Akankah kita ingin menatap esok kelam lagi, ataukah akan selalu merasa seperti ini, dengan rezim konvensional yang telah meracuni diri, hingga akhirnya kau mati dalam lahat penuh duri, tanpa pernah mendapatkan keridoan sang ilahi. Banyak bisa meratapi semua yang kau lalui, di dalam kubur dengan siksa yang tiada henti, dan akhirnya sesalmu tak akan berarti lagi. Lihatlah kau semua hancurnya negeri kita, lenyaplah hilangnya suara nilai keadilan, mulai berbaliklah ke ekonomi syariah. Jadikan tegakkanlah keadilan, bangunlah negeri ini dengan bingkai syariah yang telah ditetapkannya. Syariah bukanlah penipu seperti konvensional yang selalu kau eluh. Jangan harap kau akan hidup dengan tenang di atas penderitaan orang yang kau tindas dengan kejam. Bawalah dirimu kawan dalam kesejahteraan yang tenang, dengan ekonomi syariah yang menjadi kunci kemenangan. Jadikanlah selalu syariah pedoman hidupmu, hingga akhirnya Tuhan bangga atas apa yang telah kau lakukan. Lihatlah kau semua hancurnya negeri kita, karena telah hilangnya suara nilai keadilan, mulai berbaliklah ke ekonomi syariah, jadikan negeri ini sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.